Lagi pengen bongkar-bongkar muatan nih. Wah, banyak banget juga. Udah lama ya, tadi tuh baru gacha, ya kan? Pagi hari gachain, agak ada seru-serunya. Yes, kayak gitulah, kagak ada ekspresi, guys. Kalau pagi hari gue buat video kayak gitu. Kita lihat untuk itemnya di sini ada eventnya dari Mankers lagi ya. Deh, gue bisa dapetin banyak banget item karena ikutin guild yang kontribusinya banyak. Habis itu ngelawan mutan, terus kita kayak ngerjain apa itu mining, nambang-nambang gitu yang 4 jam 5 jam. Wah, lama-lama banget ya buat nambang doang, lama banget. Di sini dapetin rampasan zombie juga, bisa dapet tuh item-item peti atau karun kecil-kecilan kayak gini. Lalu di sini dapat diamond banyak banget. Diamond gua di sini ada 500, ya kan? Kita gacain semua dan dapat berapa ini? Lumayan banget, yoi. Oke, gas. Oh, jadi 1500 dong, guys. Hahaha. 1500 kayak gini buat apaan? Ya buat VIP pastinya. Kita ambil 700 ya, ada 1000 nih. Gasin aja 1000 langsung nih. Oke, jadi VIP 5 lumayan gratisan, Lur. Wah, mau naik ke VIP 6 aja harus butuh berapa itu? Butuh 12.000, kurang 7.000 diamond lagi untuk naiknya. Kambing mahal kali. Oke, nggak masalah. Kita lihat lagi untuk itemnya. Di sini ada konstruksi nih, 16 serepet. Dah, oke, gacain. Aduh, kartu personalnya satu-satu dong. Putra alam liar terus pokoknya. Gue ngoleksi putra alam liar. Gue suka putra alam liar. Gasin, ada 10 kan semuanya ke putra alam liar. Walaupun warnanya hijau, kita gasin, gacain lagi ya kan, gacain terus. Terus sampai gacor ya, kagak ada yang bagus-bagusnya. Yoan karakternya sama, kalau sama sih enak ya, ya sama kayak gini, double-double kayak gini asik kan. Kita tinggal askenin nanti ya. Kita masuk ke asken nih, ganti asken. Asken mana asken? Oke, askennya di sini. Srepe, kita ke rekrut dan langsung ke askenin semua. Yoi, mantap jiwa, tiernya jadi biru. Kita liatin lagi apakah bisa. Oh, bisa dong. Oke, udah ada yang kuning-kuning. Oh, jadi merah satu, lumayan. Oh my god, ya, pertama kali ini gue dapat gold dong. Apaan nih? Tapi hero konstruksi sih, konstruksi gua yang bangun, tukang bangun. Pelari cepat, manajemen. Nah, sip. Itemnya tiernya jadi kayak gini. Untuk battlenya kayak apa ya? Oh, STR-nya naik ke 142 di level 32. Wow, banyak banget. Mantap, mantap. Oke, lihat lagi. Sini ada buat XP nih, 1 miliar. Wow. Medali hero battle langka kita ambil untuk hero karakter kita. Di sini ada ya karakter ini, Coleman. Gue ambil Coleman aja. Soalnya Coleman udah tier merah ya, tier merah. Di sini ada battle elite 14. Gue pilih siapa ya di sini ya? King Sound. Oh, ini dia. King Ogawa ada, pakaiin semua ke King Ogawa. Hero medali unggul. Medali unggul nih konstruksi aja sih kayak kakak. Ini ada nih Dean si putra alam liar. Wow. Oke, di sini ada Aliansi Fajar. Fajar tuh siapa ya? Oh, ini si Joe. Oke. Bulumwitz, kok namanya ganti Bulumwitz? Ada hero langka lagi di sini. Gue pilih ini dong karakternya, si Jack Zhang. Ini ada 424 lagi. Apa ya?
Oh, ini si Brady, karakter utama. Ada medali unggul lagi. Terakhir di sini ada. Oh, ini dia. Si Dean. Dean ada lagi nih. Mayan. Oh, ini ada karakter hijau, fragmen unggul hijau. Kan 50 tuh tiap gantinya. Kita dapat 2. Lalu kita lihatin lagi untuk food. Food ini paling penting karena kalau kita kebanyakan personil nih, wah makanannya habisnya cepet banget toh. Susah lur kalau habis cepet kayak gini. Oke, di sini yakin. Udah gak ada. Kalau mau buang kayak gini maneman, coy. Nah, kayak gini maneman, jangan. Lebih baik jangan kau jual. Oke, bisa gacain satu kali lagi nih. Kita lihat. Srebet. Dapat apa? Dapat apa? Let's go. One more. Alah lah, biasa aja. Biasa aja, biasa aja. Enggak ada yang spesial. Kok enggak bisa dibarengin tuh? Ya, satu-satu doang nih. Wih, dapat epic, coy. Laurel. First pick. Oke. Damage group apaan nih Laurel? Gue baru punya ini. Kita lihat. Oke, kita backin dulu. Kita backin lagi. Kita backin lagi. Kita masuk ke hero. Oke, di sini oh, karakter pemantau. Jadi pukulan grup, liar buff, keren juga sih pemantau tuh cuman. Gue enggak suka, gue sukanya yang ini dia. Wohohoho, healer ada, pemanah ada, damage area juga ada, tanker ada, dan shootman-nya juga ada. Masih bisa untuk scan lagi dong. Wow, ini Dian. Dianya berubah dong. Ah, kagak bisa sih. Warna merah jadi warna gold susah banget soalnya. Oke, kita ambilin dulu. Ini yang paling lama nih, air nih. Paling lama. Kita lihat lagi untuk gacanya kagak ada sih. Habis. Kalau kalian udah update tuh yang kemarin, kalian bisa masuk ke bagian surat ya. Jangan lupain untuk klaim di bagian sistem. Ada ya butiran-butiran lumayan. Wow, kumpulan kalah nih gua. Kalah duel aliansi. Karena kagak ada yang aktif kemarin-kemarin itu, ya udah nggak masalah sih. Di sistem itu kalian klaim dapat 50 diamond setelah kalian udah upgrade. Jadi buruan, kalau kalian belum upgrade silahkan upgrade dahulu. Mantap sekali kan. Wah, asik asik. Oke, mungkin segitu aja gacha-gacha asik-asikan kecil-kecilan dari channel Potter Indra. Oke guys, segitu aja video kali ini. Jangan lupa bahagia, see you next time and bye-bye.